Berikut adalah hasil pertandingan di hari yang pertama di turnamen BWF Vietnam International Challenge 2024, Selasa 12 Maret 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Hasil pertandingan di sektor tunggal putra di babak kualifikasi. Pradiska Bagas Suciwo, tunggal putra Indonesia, berhasil melaju ke babak 32 besar setelah mengalahkan tunggal putra asal Australia, Kechen Teoh, dengan skor 20-22, 24-22, dan 21-9. Hasil berikutnya masih di sektor tunggal putra. Bodi Retana Teja Gotama harus gugur di babak kualifikasi setelah kalah dari wakil India, Sanet Dayanan. Hasil berikutnya di sektor tunggal putri. Mutiara Ayu Puspitasari, tunggal putri Indonesia, berhasil melaju ke babak utama 32 besar setelah mengalahkan tunggal putri India, Sinsin Valisetti, dalam pertandingan 3 game. Inilah hasil pertandingan selengkapnya untuk wakil Indonesia di babak kualifikasi Vietnam International Challenge 2024.